Mas, kurasa kita udah dewasa. Saya pengen tanya, gimana sih awalnya sampean bisa kenal Susi terus ujung-ujungnya bisa nikah gitu? Aku biyen terlena karo apike Susi, Mas. Kasih sayang ide, perhatian ide, nang aku iku tura-tura. Makanya aku terlanjur sayang, nyaman narik. Tapi waktu itu Susi bilangnya statusnya gimana? Itu salahku. Aku nggak tanya sama Susi status dia itu sebenarnya apa, dan aku nggak tahu kalau udah punya suami. Oh gitu. Mas, aku ini suami keduanya Susi loh. Maksudnya? Ya aku suami keduanya Susi. Aku kenal dia itu statusnya janda. Aku ini suami keduanya dia. Serius? Iya Mas, sumpah serius. Ya Allah, gobloknya aku rek. Walah lel, ikan karma aku gara-gara ninggal awakmu. Maaf Mas ya, sampean sama Lela itu apa udah bisa? Iya Mas, aku bisa karo Lela gara-gara selingkuh mbek Susi. Aku lebih memilih Susi daripada Lela. Mas, sekarang aku relakan Susi buat sampean. Aku mundur. Sudah terlanjur kecewa aku sama dia. Aku sebagai laki-laki, gak ada harga dirinya lagi. Terus? Ya aku semata-mata ngajak sampean ketemu ini biar kita gak ada salah paham ke belakangnya. Dan mungkin Susi lebih bahagia sama sampean ketimbang sama aku. Matur suwun ya, aku masih belum jelas sama kabeh iki. Oh iya Mas ya, kalau boleh tahu kemarin rumah yang ditempatin Susi itu rumah kalian? Oh butuh Mas, iku aku ngontrak ambil Susi. Dan kemarin sampean sing mari tekok kono iku, Susi sampai saiki gak mulih. Dhe'e metu bengi-bengi gak mulih sampai saiki, tak telepon gak aktif nomere. Walah gitu ya. Ya udah kalau gitu Mas ya, saya pamit, masih ada kerjaan. Ya semoga aja kita bisa bertemu gini, kita gak ada salah paham di luar sana. Iya, iya. Maaf Mas ya. Iya, aku juga mau balik sekarang. Ya, aku pamit ya. Iya. Mas, kalian bareng kok? Enggak Mas, aku jidek kok kayak gini. Oh beneran Mas? Wes ta lah, sampe dhisik aku jidek kok. Oh ya udah kalau gitu duluan Mas ya. Iya, hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi breakfast makan yang pedes-pedes. Kan di lombokku. Nang di lombokku kok gak ono. Gak nang dia aku kio. Mbak. Mbak. Apa pak? Sama itu lapo aja sih, dijeluk gak kerungu. Senam aerobik cek sehat, cek singset, nyokot-nyokot. Apa? Aku lihat sesuatu ah. Apa iku? Tapi janji kalau yang kamu yo. Jaluk apa sih? Soalnya mek sampean tok iki sing sing kei. Tapi aku yo sungkan isin sing ngati ngomong. Jaluk sungkan isin gak usah jaluk. Kok repot emang jaluk apa sih? Kok bulet ae omongnya iku lho. Kira-kira sampean ikhlas enggak lek ngekek aku? Ya lek aku gelem ngekek sesuatu yang sampean berarti kok aku ikhlas, Bapak. Butuh nemen soalnya aku. Aku lek gak butuh gak kira sampe rene. Lah yen njaluk opo sih kenain njaluk bogem iki ayo. Lho cek emosi ya. Lah kate gak emosi opo? Omongane sampean ket mang bulet ta emang gak mudun kok roller coaster. Ditakoki genain njaluk opo kok yo. Lho kan, padahal mang wis janji gak oleh ngamuk. Lah kok ngamuk? Wis gak niat mulio. Ojo, ojo. Aku tak lanjut senam. Gladik, gladik. Apa? Jaluk apa kenai pak? Aku jaluk lombok ya oleh ya. Apa? Jaluk lombok. Jamput. Atasan ini jaluk lombok lo ket mang lo yo. Gak mari-mari mbok ngomong mbak Lela. Dua lombok aku jaluk lombok Gaya apa lombok? Aku kati goreng endok. Terus nyambel. Lah tak kolek di bawahku ganok blas. Kamu kati mak emang? Iya. Mulia wis enten ana omamu. Ya apa sih Mbak, gak dikek ta mong kon muling. Mulia enten ana omamu 5 menit ae mari aku teko rono. Temenan yo. Temenan. Asik. Tak tunggu kehadiranmu. Mulia, mulia. Enak-enak senam. Kok yo ono kurcaci kurawa kok niku. Lombok piro RT mang iku lek njok sambel karepe. Tak kei lombok, tak ngene ae ka. Hmm.
enak kita entar ono omah e mak mau sing market e sambal bawang telur ceplok mentega diceker ambek jam dewel wis tak terno isi ah. Pak. Yes, I'm ready. Nyo. Wuh. Apa? Aku jolek mek lombok tok lho. Sing teko sambel. Ndok, sak jangane komplit. Wis ndang di mak. Ancen sama niki, Mbak, malaikat dalam hidupku anjene. Malaikat pencabut nyawa, purun jenengan tak cabut. Wuh, sama niki lho jan gak kena gombali blas. Lah ancen aku iki wis tuwek, katik gombal-gombalan bareng ya ora pantes, wis ndang di mak. Ya wis. Sekolah anak apa orang, orang anak tak jemput dari oma. Anak kok apa anak? Anak. Ya wis, dan lima ngomong si anget. Aku tak jemput koran yo. Semua itu kalau kayak gini. Iya, menisan, bikin tani kilo menisan tak korai. Ya wis, tak jemput sekolah sih. Mantap. Ya. Eh, wis dan lima. Sik panas. Langitnya menjong lo gerimis, kok kena ban udan. Oh, cowok gerimis. Badai tak terjang lek ngancani sampean. Udah, ya wis tak kono-kono. Cepetan lah, blab bismillah. Pak, gerimis iku lo. Munduran kono lo. Pancen kok enak yo lek sing nyambel rondo. Mantep. Enggak ampun langsung. Sedang di maem lah, blab kono lo. Sik talata. Aku iki kate takon. Winginane sapa? Takim. Terus iku sapa jenenge? Tikral. Iku lha opo sih? Kan arek loro kan kok nyanyi selawas. Iku guyon dik kene wingi pancene ya. Terus ya wis guyon wae. Terus mbuh barang arek iku. Lah kok apane kedebukan ngono? Terus ngono iku kok arek guyon. Lah kok gak bersuara lek guyon? Aku lo penasaran sampai saat kiaman cok koro lo ya temenan guyon kok kelan-kelan lo gini ku lo bisa lo ya koro saya ndang ngetek no sok tak koro ini mbak lima mau mantap makan jadi lahap ayo cepetan 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 ya. Makasih lo ya iya sama-sama oh ini terbaiknya jangan tak kayak makan suring kok ya kata Pak Lino sih iya tak apa-apa ini lo semarin tak wangi nimbawa gak usah, gak usah mis, gak menan gak usah, gak usah ini krimis mis telah gak usah, gak usah ini kok yo tunggu, ya wis penggawaian wis mari kabeh waktu boci, bobok ciang ambek ngenteni anakku mulai les cabang makasih ya Rob, kamu emang yang terbaik kok. Iya sama-sama. Oh ya abis ini aku balik dulu ya. Loh kok gak tidur sini kamu? Enggak, gak enak sama Mbak Lela soalnya jarang pulang. Wah kamu itu, ya udah kamu besok pulang kerja langsung ke sini ya. Iya, tapi gimana ya, kok aku takut. Takut kenapa emang kamu? Takut suatu saat ada yang tahu tentang hubungan ini gimana? Kan kita yang ngejalanin, jadi kamu gak perlu dengar kata orang lain. Love you. Love you too.